penyewa Rusunawa Karangraja meningkat di tahun 2018. Kini hampir 325 pendaftar dan penyewa saat ini mencapai 196 dan yang sudah mengambil kunci sebanyak 115. Peningkatan ini didasari oleh biaya penyewaan yang cukup murah, yaitu dengan harga lantai 1 dengan harga Rp75.000 per bulan, lantai 2 dengan harga Rp175.000 per bulan, dan lantai 3 dengan harga Rp150.000 per bulan, dan lantai 4 seharga Rp125.000 per bulan, dan lantai 5 dengan harga Rp100.000 per bulan. Rusunawa Karangraja ini memiliki dua blok, yaitu blok A dan blok B, yang menghadap ke timur dan utara, dengan 5 lantai. Dan kapasitas sebanyak 25 kamar per lantai dengan luas bangunan 24 meter persegi per kamar dengan fasilitas kamar tidur, ruang tamu, kamar mandi, dapur, beserta meja keramik juga tersedia fasilitas lainnya seperti halaman bermain, tempat olahraga, dan taman. Rusunawa ini dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum untuk warga yang sudah berkeluarga namun belum memiliki rumah. Jadi kalau fasilitas selama ini pemerintah daerah belum bisa berikan fasilitas yang sifatnya pelengkap, jadi hanya bangunan dengan luasan 24 meter persegi, yang di situ ada kamar tidur, kemudian ada kamar tamu, ada kamar mandi, dan ada dapur termasuk untuk meja keramiknya itu. Terutama untuk prasarana pelengkap, jadi pelengkapnya kan nanti otomatis di situ ada pagar, kemudian taman. Dan di samping sana nanti ada olahraga, tempat olahraga, kemudian ada arena bermain anak-anak. Setidak-tidaknya kan di sini ini bukan hanya semacam pokok hunian, tapi anak-anak kan juga butuh edukasi, butuh tempat bermain untuk mengembangkan jiwa dan jiwa anak-anaknya, kemudian juga untuk sosialisasi dengan seumurnya kan gitu, sehingga perlu ditampung dalam arena bermain. Syaratnya yang pertama sudah nikah, artinya kalau sudah nikah itu bisa janda, bisa duda ya. Kemudian mengisi formulir, kemudian menampilkan fotokopi KTP dan KK, kemudian mengisi surat keterangan dari desa yang datang desa oleh kecamatan bahwa belum punya rumah dan mempunyai penghasilan. Jadi nanti penghasilannya itu di bawahnya ada surat keterangan, ya surat yang ditandatangani oleh desa dan sama. Kalau yang pekerjaan di perusahaan dan sebagainya, surat penghasilannya tanda tangan oleh kepala atau pimpinannya perusahaan. Syarat pertama memang sudah menikah. Dan SKCK. Seperti Bapak Guntoro ini, yaitu warga dari Wonogiri yang mengaku telah nyaman berada di Rusunawa Karangraja sedari bulan November 2017 yang menghuni ruangan dengan dua orang. Merasa nyaman, enak, nggak ada keluhan. Kemarin sudah saya sampaikan ke pihak pengelola ya, masalah pemeliharaan supaya yang sudah ada itu bisa head. Kalau dulu itu elektronik ya, tapi sudah saya tinggalkan. Sekarang susu kedelai nggak ada di sini, cuma Morosebo. Kebetulan adik buka di website kan, disampaikan ke saya. Saya nyari info ke sini, ternyata benar sudah dibuka.